Lomba domba catwalk diadakan setiap tahun di desa kami. Tak heran, desa kami memang menjadi salah satu penghasil domba Garut terbaik. Karena tidak sembarangan domba yang bisa mengikuti kontes ini. Domba yang masuk ke kontes harus pernah ikut domba aduan. Jadi selain enak dilihat, domba-domba yang ikut kontes harus kuat dan sehat. Walaupun Michael bukan domba milikku, kok aku jadi ikut deg-degan ya? Ayo Udin, saatnya Michael beraksi. Teman, jinak atau tidaknya domba rawatan, salah satunya bisa dilihat patuhnya domba ketika kami giring. Ayo Michael, tunjukkan kegagahanmu. Alus eta tata luk lagi alus. Eta pengurusan alus. Usaha nu ngarita eta luk eta alus. Alus alus. Oh iya kana raidongnya. Kana raidong mun dikatangi mah serta lima. Usaha dipimpin dia Desa Padamulia. Teman, ini domba juara tahun kemarin. Pusaka. Hingga kini belum ada yang mengalahkan besar tanduknya. Masih ada tahun depan. Masuk dua besar itu sudah bagus. Tahun depan kita coba lagi, Din. Jangan bersedih ya.